Soalan yang ketiga berkenaan dengan isu lawak jenaka, kebebasan bersuara yang disalahguna. Kadang-kadang kita tengok dalam masyarakat suka berlawak. Jadi suka sangat berlawak. Islam ni macam mana tentang lawak? InsyaAllah yang ni kita akan keluarkan satu buku secara tuntas berkenaan lawak jenaka. Kalau kita tengok, sifat manusia ni dia beza dengan menatang. Sebab dia ada satu nama namanya hati. Dalam hati ni dia mewakili seluruhnya. Ada orang tu sakit hati, ada orang tu kita tengok senang hati nampak suka kamu, ada orang tu nampak susah hati, ada orang tu nampak berasa hati, ada orang tu tak makan hati. Sebab hati ni banyak, hati ni banyak. Tu kata Imam Al-Ghazali, ajaibul qulub. Dan hati ni yang disebut oleh Nabi SAW, itulah punca kebaikan dan punca kejahatan. Dalam hadis yang masyhur, ala inna fil jasadi mudghah iza saluhal jasadu kulluh wa iza fasadat fasadal jasadu kulluh. Ketahuilah bahawa setiap sesuatu tu pada tubuh badan manusia ada segumpal darah. Kalau baik maka baiklah, kalau tak baik maka tak baiklah. Itulah dia hati. Jadi kalau kita tengok sebenarnya banyak para sahabat sendiri zaman Nabi, zaman tabi'in, zaman tabi'in ni jenis orang yang ketawa, suka tengok dia lucu banyak. Pada kurung ketiga hijrah dalam sejarah Islam, era penulisan monograf berkenaan dengan orang-orang tolol yang ditulis Ibnu Nadim dalam kitabnya Al-Fihris, memuatkan sejumlah tajuk berkaitan antaranya senarai buku-buku yang diletak di bawah topik dialog orang-orang tolol yang tidak diketahui siapa penyusungnya. Kadang-kadang ada macam nama Hausab Al-Asadi, Urwah Ibn Abdullah Al-Ghadiri, Abu Sa'ib dan ramai lagi ni. Ini pun ada. Dan kisah-kisah lucu pun banyak. Banyak kisah. Dia selain daripada itu ada buku, namanya buku Al-Unqala Wal-Majani. Cerita tentang orang berakau gila. Cerita tentang Al-Munazarat, macam mana jawapan, cara lucu, cara sungguh, cara macam-macam. Jawapan yang menyebabkan orang akan rasa tertarik macam-macam. Semuanya ada. Ada jawapannya lucu, ada jawapannya seolah-olah macam lawak jenaka. Dr. Yusuf Al-Qaradawi dalam kitabnya Fatawa Mu'asirah dan Al-Islam Wal-Fan menyebut, ketawa adalah antara ciri manusia. Semua haiwan tidak ketawa kerana ketawa datang selepas mencapai beberapa daripada bentuk kefahaman, pengetahuan, baru dia boleh ketawa. Kalau tu dia tak ketawa. Kalau binatang tu kita tengok dia ketawa tu, sekadar ketawa gitu je lah. Tapi jarang kita tengok pakat ketawa semua. Tak, itu katung je lah. Sebenarnya tak. Jadi Islam ni, dikatakan manusia ni jenis hidupan yang ketawa. Manusia suka ketawa. Itu bezanya manusia ni. Ia dibenarkan dengan pernyataan di sini, saya sedang ketawa, jadi saya ialah seorang manusia. Memang orang manusia yang ketawa. Susah tuan-tuan kalau jenis tak ketawa. Amba pergi kat Tanjung Rambutan. Ini cerita mungkin kat 10 tahun dah. Kali pertama pergi. Sampai sekarang ingat. Tengok orang gila. Orang gila ganah. Orang gila pembunuh. Ada semua yang halunasi. Orang gila lelaki selamba je. Orang gila perempuan. Ada. Saya sampai tu, assalamualaikum. Allah, kejut kita. Baik. Tapi dalam ramai-ramai tu, saya tengok ada seorang perempuan. Dia duduk. Tengok ke bawah. Begitulah setiap hari. Tak ada senyum, tak ada ketawa. Saya tanya, kenapa dia jadi gitu? Kalau tak silap, dia asal orang Myanmar. Muda lagi lah. Muda lagi. Orang Myanmar. Pakai tudung. Tak cakap. Hey, kita kalau main tak ketawa gitu, susah juga kita. Dia lain. Dia macam-macam. Jadi rupa-rupanya bahaya juga. Tak boleh. Tapi kalau ketawa sangat, tak boleh.
Nabi kata lau ta'lamuna ma a'lam labakaitum kasira wala dhahiktum qalila. Kalau kamu tahu sebagaimana aku tahu, nescaya kamu menangis banyak dan kamu ketawa sikit. Maknanya sahabat ni kaki ketawa lah kalau kira-kira suka. Dia banyak gurau sama-sama, dia pun banyak cara dia. Ni sahabat. Jadi ya, ini saya tak nak jawab dengan panjang lebar lagi. InsyaAllah kita boleh baca dalam siri Al-Mawakif Maktabah Al-Bakri, lawak jenaka kebebasan bersuara yang disalahgunakan, yang kita telah jawab satu persatu.